hari Senin dini hari jam 3 pagi tadi dipastikan bahwa 100% sudah surut. Jadi alhamdulillah hari Senin pagi seluruh kegiatan perekonomian, kegiatan pemerintahan bisa berlangsung tanpa ada gangguan sedikit pun akibat curah hujan ekstrim pada hari Sabtu yang lalu. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran yang bekerja ekstra keras untuk memastikan bahwa semua dampak dari curah hujan ekstrim tersebut bisa dikendalikan. Saya sampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang terlibat langsung membantu saudara-saudara kita yang terdampak akibat curah hujan ekstrim tersebut. Alhamdulillah sampai dengan pagi ini tenda pengungsian masih ada, tetapi pengungsinya sudah kembali ke rumah masing-masing.